Oke, halo semuanya, balik lagi di channel gua, guys. So thank you banget buat semuanya yang udah ngeklik video ini. Jangan lupa di like teman-teman, tembusin 10.000 like biar gua makin semangat lagi uploadnya teman-teman ya. So jadi hari ini guys, kita bakal lanjutin lagi RP yang kemarin. Jadi di sini tuh gua masih nyari info keberadaan si mafia guys. Kenapa gua masih di Liberty? Karena gua masih nyari mobil Pagani gua yang dicuri sama mereka dan salah satu adik gua yaitu si Grace. Jadi gue masih ada misi lah di Liberty, makanya gue belum balik ke Los Santos guys. So jadi plan gue ke depannya, gue bakal nyari mafia, terus gue sandra mereka atau enggak salah satunya, terus gue cari info gitu, mobil Pagani gue di mana dan keberadaan adik gue si Grace tuh di mana gitu yang disekap mereka. Itu sih yang gue penasaran. Cuma belakangan ini gue udah lama gak lihat si Grace, adik gue yang satunya, karena ya dia tuh nggak pernah nongol di mafia gitu selama gue lihat. Yang gue takutin si Grace ini udah dijual gitu ke orang atau udah dibunuh, itu yang gue takutin sih guys. Sama mobil Pagani gue pun gue nggak pernah lihat lagi itu mobil dipakai sama mafia, entah dijual atau dihancurin atau gimana, gue kurang tahu guys. Makanya gue mau cari tahu info tersebut kayak gitu guys. Oke, ini orang ngapain masih di sini dah? Loh, oke, lihat ya. Eh lu udah bawa apa kepala mafia? Yang ada tuh di kulkas. Gua kan di, si anjing ditaruh di kulkas. Itu buat makanan. Emang gua taruh di kulkas? Buat apa anjir naruh? Enggak, di kulkas kamar siapa emang? Anjir digoreng. Enggak, buat ngebuktiin biar kepalanya masih tetap awet. Coba mana? Gua pengen lihat. Ayo bro, ayo bro. Kita lihat apa masalahnya apaan. Ya ini dia masuk, masuk. Orang namanya Tiago di motel di atas nih, lantai atas tuh guys, katanya Rico udah bawa kepala mafia nih. Mana kepalanya? Dimarahin sama paling ujung tugas bawa dua kepala dari mafia di kulkas paling ujung ya. Dia gampang banget percaya sama orang anjir. Coba gue pengen lihat berapa kepala mafia yang lu bawa. Satu perempuan, satu laki-laki. Udah dua nih yang lu bawa. Ah. Satu perempuan, lama, satu laki-laki. Lu kenapa ketawa, Morgan? Iya. Anjir, ya, tua banget. Mana di mana? Kanan, kulkas besi. Iya, lu kan. Satu. Coba lu buka. Nih. Morgan, lu buka. Mana kepala? Mana kepala? Udah biarin King aja rumah dia ngambil, ngapain gua? Buka. Beneran dia mau pin kan sama lu. Kepala, King lu bantu lah, King. Biarin dia, dia harus nyelesain masalah keluarganya sendiri. Kau membantah, okay. Jaket-jaket trickster. Oke. Okay. Nah, lu liat King. Di dalam, di atas. Ada nggak tuh kepalanya? Dua kepala mafia. Dua? Mana kok? Anjir. Dua katanya. Kayak udah, kayak Sarimi anjir, kayak dua. Ambil ada King. Itu, masih itu ada lu cek King, lu ngapain ambil, balik lagi ke sini? Udah, lu cek boxnya. Enggak, lu cek itu boxnya. Lu ambil kocak, boxnya di kulkas kocak. Brrrr, dingin bang. Gua nggak bisa ini. Bang Kay, ini udah pakai jaket ungu. Kemarin teriak. Ada. Masuk. Kemarin teriak dari trickster katanya Andian. Sekarang dikasih juga buat. Kemarin dia teriak dari trickster aja. Udah bro, fokus ke this is King box from trickster gitu. What the fuck? Dua kepala, salah satunya mantan gue yang mereka gunakan. Anjir. Gila. Anjir. Nah, gue mau tanya ke lu. Lo masih ingat kan? Itu lo yang pernah nyakitin gue tiap hari. Gila, lo busuk anjir. Itu salah satunya. Gue bunuh dia langsung. Di bawah apaan sih? Lu mau kemana? Gue mau ngomong. Sini lah cuy. Sini, pada sini. Kemana dah? Sini, bau, cok. Jangan mau di sini lagi. Riko di bawah apaan, cok? Ntar gue mau nanya dulu ke si Riko nih. Pakai masker. Lu bawa dua kepala mafia itu diri lu sendiri. Apa? Yang aksi. Enggak, yang aksi diri lu sendiri. Gue yang motong sendiri. Bahkan kemarin pada saat gue nembak dua-duanya, King salah satunya adalah saksi gue. Enggak, bentar. Enggak, yang motong kepala lu, mafia itu lu. Dua-duanya lu atau siapa? Gua. Nah terus si Tiago gila sih. Gak ikut motong. Ya gue gak kuat.
dan gue yang berani untuk melakukan hal seperti itu. Banget, psikopat anjir. Ya berarti gue belum dapat kepercayaan dari Tiago kalau Tiago nggak ikut motong. Ini ya, kan gue bilang dua kepala mafia itu satu-satu, lu sama Tiago, gue bilang. Gue coba banget, gue nggak kuat. Terus yang bikin gue percaya sama Tiago apa? Bau. Oke, gue kasih tau background gue, kenapa gue bisa kenal sama dia. Gue jelasin sekarang, oke? Bisa gak sih jangan ngobrol sini, Kay? Lobby aja, Kay. Itu bau banget, iya, bau banget. Masa ngobrolnya di dapur, anjir? Iya, sorry, kok sayang Tiago. Bau banget, bau. Iya, Rik, ya. Lu kata gue jomo, anjir. Nih, Rik, gue dengerin gue nih. Bau-bauan. Gue gak peduli background lu apa sama dia. Intinya, gue butuh kepercayaan. Itu doang. Kalau background tuh bisa diingarang cerita pun bisa, bro. Gue butuh kepercayaan. Masih bau. Luar aja nggak sih? Luar aja nggak sih? Sambil hirup. Bagus ini pemandangan, cuy. Ntar, belum jawab. Bentar kok. Gue ada mau nanya. Lalu jawab tuh. Ah, tuh jawab dulu punya Kay. Jawab, Rainer. Ya, dia intinya dulu tuh pernah di bagian keluarga motor lah sebelum gua ke Los Santos Shop dulu itu. Dulu pernah satu keluarga, lalu dia kena tusuk dari belakang lah bahwasannya dari keluarga itu. Lalu kita sempat pisah karena memang ada problem dari kita berdua gitu. Karena problem perempuan lah, dia suka sama perempuan. Terus percepat, yang gak pentingnya jangan dibahas lah perempuan-perempuan aduh. Ya, intinya setelah langsung itu langsung tutup poin aja. Ya, intinya abis itu kita punya masalah dan intinya yang kabarnya Tiago itu sempat mati, ternyata berita itu palsu. Oh, lu tuh dulu, intinya lu tuh dulu satu geng motor keluarga sama dia. Keluarga kayak geng motor dulu gua. Terus berpisah, terus lu ketemu lagi sekarang gitu. Nah, terus hal yang yang bisa bikin gua percaya apa? Kalau si Tiago tuh di pihak kita. Ya, apa? Apa, Rainer? Iya. Kan lu denger sendiri dari mulut dia kalau dia tuh gak di pihak kita, tapi di pihak lu doang. Sebenarnya dia itu bisa dikatakan di pihak kita soalnya dia benar-benar Enggak. Gua berani motor itu. Buktinya, bro. Oke, gua kasih bukti nih. Kemarin pada saat buktinya itu dia Intel markas mereka gua udah punya. Eh, lu dengar ya, baik-baik Rico Connor. Lu dengar nih, kemarin pada saat emang gua selesai nyelamatin Jarwo, gua ngikutin mobil Agera warna merah. Itu mobil dia kan? Agera ya. Setelah itu mobil Tiago itu. Dia masuk ke jalan buntu. Gua tanya Jarwo di mana. Jarwo gua turunin di jalan. Terus gua tanya lagi, "Lu kira teman gua barang?" Dia jawab, "Iya." Jarwo adalah barang yang sangat bodoh. Tahu diturunin parah batu. Setelah mana itu gue todong dia, gue tanya, lu turunin Jarwo di mana, lu ngapain nyari dia, lu bisa ngomong baik-baik kan, nggak usah nodong. Gue pun punya senjata dua hari yang lalu, lu bisa tanya dia sendiri. Wah, brengsek juga tuh mulut si Tiago itu. Setelah itu gue todong dia, gue tanya lagi, si Jarwonya di mana, lu bisa nggak ngomong baik-baik, nggak usah pakai senjata, gue juga punya senjata. Dia ngeluarin senjata nodongin gua. Lu mau? Banget, gua dibilang kita saling tembak-tembakan di sini, kata Tiago. Nah udah, ayo. Nah, lu lihat kan, Rick? Penjelasan dari Morgan. Tiago. Di situ aja Tiago. Diturunin di jalan itu kemarin, bener tuh. Ah, lu lihat tuh perilaku dia ke kita. Dari si Tiago itu. Masih anggap teman tuh. Berpihak ke kita, lu bilang. Gua butuh belakang. Tiago bawa kepala mafia baru. Apa itu jangan-jangan bisa sama ini dimanfaatin ya? Maybe, bisa jadi. Ih, kita gak ada yang tahu itu. Tapi gue bakal cari tahu lagi. Hey Rico, gue tahu keahlian lu dalam menyetir sama perbaiki kendaraan. Dia punya beberapa kendaraan di kota. Agera salah satunya. Itu bukan sembarang mobil yang bisa dirawat dengan mudah. Jangan-jangan lu cuma dimanfaatin sama dia. Iya sih, kayaknya ya dimanfaatin. Buktinya gitu. Iya, Rick, lu tuh terlalu poros, Rick. Polos. Polos. Sorry. Porosit. Bapak lu tuh poros tuh.
kira poros. Boros, wo, boros, bukan poros. Karena lu enggak lulus TK ya? Lu enggak lulus TK apa gimana, wo? Tipo dikit ini kurang lulus ini. Hati-hati sirik, wo. Kita langsung poinnya aja. Dan intinya, gue butuh kepercayaan dari si Tiago. Suruh dia bawa kepala mafia. Gue udah bilang waktu kemarin, gue butuh dua. Kalau enggak ini aja, dia ngelakuinnya di depan kita biar kita percaya tuh. Nah itu. That's right. Bawa lagi aja. Riko juga suruh bawa lagi aja biar banyak. Iya, biar banyak. Nih dia lu. Untuk Riko kan. Gue butuh dua kepala mafia dibuntungin sama si Tiago tuh. Di depan kita, harus di depan kita. Tuh di depan kita. Apa guys yang bikin gue percaya aja, guys? Bengkelnya bang? Mau ke bengkel nggak? Abang? Ayo ya. Oh. Masuk radio dulu guys. Yaudah, udah ya. Udah. Nanti cari mafia nyari. Gampang. Melodi. Iya. Kok banyak mau. Nih mau kemana nih ke bengkel? Mau ke bengkel? Bengkel liatnya. Mau ngapain ke bengkel? Anjir sih jauh mobilmu anjir. Mobilmu kenapa gini anjir? Itu bengkel mana yang seru ya? Mana? Itu mobilmu. Ini mobil. Ini mobilnya mobil. Anjir. Tuh guys, di sini gua bakal naik motor, teman-teman ya. Tapi mobil biru ini warna sih. Biru coba Rico. Biar enak cuy pakai motor cuy. Gua ninggalin mobil. Lu kayaknya mesti ganti warna. Kalau cek ada suara gua enggak radio? Masuk ada, Bang. Mau ke bengkel mana ini? Siapa yang mau ke bengkel, bro? Gua. Kemana arah bengkel? Ini gua udah jalan nih. Lu arah mana dah? Jalan sendiri-sendiri kocak. Nah, bengkel yang mana nih? Bengkel yang di dekat ini hotel. Yaudah, duluan. Dekat nih, gua ikutin dah. Sini, ikutin gua. Anjing. Itu siapa sih ini naik mobil ini? Ke bengkel kita, ke bengkel. Kan yang mana di sini guys? Di McD. Pernah berurusan sama mereka tuh. Di McD apa? Di McD. Iya, itu yang kemarin itu. Di McD, MCD. Apa? Ada apa? Ada gangster yang kemarin. Biru-biru. Ini di MCD. Kita di belakang. Anjing ramai banget, Bro. Ramai banget, Bro. Tapi rame banget. Oke, langsung sikat gak sih? Langsung sikat gak sih? Jangan. Sabar dulu. Keluar aja dulu. Keseruduk kan? Aku seruduk. Jangan, bro. Tunggu mereka keluar aja apa gimana? Iya, tunggu keluar. Gak, jangan di Magdi, bro. Komando dipegang siapa, Cok? Sini, gua aja. Pegang ke. Alright, let's go to party. Jangan di Magdi, bro. Itu tempat makan, bro. Teman kita ada yang mobilnya biru nih, Riko. Jangan sampai salah. Okay, kemarin kan Riko nih biar enggak ini. Oh, mereka mutar. Melody kan kemarin ditusuk tuh sama mereka. Iya. Kita bawanya satu orang tuh atau enggak dua. Kita tusuk balik. Oke, tusuk masuk. Ayo, let's go. Tuh mereka cabut tuh. Sikat nih. Ya ikutin. Ikutin kalau udah beberapa blok baru suruh stop. Mereka nembak. Udah nembak kah? Anjing main open aja tuh orang. Top rutin ya, top rutin maksudnya. Udah aku top rutin. Lo lagi pikiran lo kemana sih, Wok? Mana mereka, bro? Ambil pokoknya ambil. Samengin minggir gue sini. Ini nih mobil masalnya dulu nih, ini punya pecah nih, bro. Oh shit, aduh. Lari, gak bisa ini, mati cok. Keep calm. Ampun, mereka ampun. Ampun. Come on. That's it, bro. Mereka dimana lagi? Coming lagi. Jing, flashbang. Siapa yang pakai flashbang? Anjing di flashbang. Siapa yang kena flashbang ini? Satu pisan ini bawah, Cok. Bawa pisan ini. Satu siapa ini. Siapa itu anjing motor hitam, Tiago? Aduh. Enggak, mana teman-temannya mana, Cok? Satu di bawah ini pisan ini. Kayaknya teman-temannya cabut dah. Cari-cari temannya, cari. Babi gua ditabrak. Cari yang lainnya, cari.
cabut mereka. Kabur lagi. Balik mobil aja kalau mau. Mereka cabut lagi. Ini ada satu nih. Nah, kejar-kejaran. Kayak pingsan itu. Itu yang depan lu siapa, Gan? Yang kena tangkap. Gua enggak tahu. What? Alamak, Kay, tapi kita mau ambil satu, Kay. Enggak apa, cari lagi. Mafia. Gangster. Cari lagi. Let's go. Cari lagi, Bro. Si Morgan. Gak, ini mereka nyebar, ini pasti mereka nyebar. Tadi banyak itu. Masih banyak. Iya. Bang, gua nebeng, Bang. Kay. Mobil gua di mana, Cok? Rusak. Ini mobil lo ini. Nih. Belakang, Kay, gua nebeng. Ini mobil lo nih. Rusak, Kay, berasap. Kan kalau nebeng sekalian bawa aja tuh. Yang pingsan tuh. Ada banyak itu. Ya, cari yang lain aja. Ada sirine polisi. Belakang, time square, hebat anjing. Malatan. Bro, time square, bro. On footin aja, bang. Hey, what you doing to my homies, bro? On footin aja, kek. Hey, you, hey, don't mess with us, bro. Hey, stop your vehicle right now, bro. Stop your fucking vehicle right now, bro. Stop your fucking vehicle. Aduh, naik. Help me please. Sini, naik. Buru bang. Pecahin ban yang ini. Ya. Stop your vehicle, bro. Stop your vehicle, bro. Ayo dua-dua, bro. Ayo dua-dua. Gimana? Duo kita, bro. Turun, kita berdua. Stop your vehicle, bro. Ayo dua, berdua. Sini, kita berdua. Naik, cepet. Cabut. Kejar bang. Ayo kita duo, bro. Geter itu dia. Ayo kita duo. Masa berdua dong lu. Ayo kita. Gimana duo, bro? Kita rusak. Shit, mobil kita rusak. Belakang, bro. Yo. Don't mess with duo Okana, bro. Ada mobil masuk tadi, wo. Hah. That's it, bro. Siapa nih? Mundur. Cing. Tiago itu. Nah. Gua masih berantem sama dia tuh. Ini belakang. Keep spirit, bro. This is duo corner. Kita cari lagi, itu banyak itu mereka. Kita curik aja nih. Yang ini kita curik kalau ada lagi. Mereka mau ke mobil. Mana? Ke tempat yang tadi aja, Ki. Tempat yang tadi aja, Ki. Ini gua mau kesana nih. Tempat yang tadi. Mana tuh mereka? Coba update gitu. Update info. Di 454. 454. Nah, tandain. Oke. Mana tandanya? Tambah kocak nyari. Buta map lu tuh anjing. Buta map lu tuh. Belakang. Ini. Itu bang. Ah, kiri. Nah. Ayo duo kita, duo. Ayo boys. Come on boys. This is duo O'Connor coming to you, bro. This is duo O'Connor, bro. This is duo O'Connor coming to you, bitches. Okay, the one bitches. Let's go. Ini siapa sih? Gimana siapa lagi? Sih itu? Enggak, dia gue nembak kita loh, bro. Serius? Mau diajar? Ya itu, lu kagak lihat. Mau diajar, bro. Ajar aja kalau ketemu lagi tuh orang. Belum ada, nemu. Mana kita? Kita culik satu. Tadi gue nafsu membunuh anjing tadi yang digang. Iya sama, jiwa corner gue mulai taruh. Gila lu ha. Jangan dulu buka segel, bro. Bukan waktunya, bro. Oke, bang. Tadi satu kita culik. Oke, guys. Eh, ada nih. Tuh. Itu bukan kocak. Di mana? 421 fix. Oke, ini 421. Sekitar sini. Lu yang bener lah, PPO. Eh, lu tuh gila lu tuh. Bawa motor. Ini di kiri. Hands up. Culik satu. Ini bawah satu. Bawah satu. Udah, Bang. Suruh. Push your hands up, bro. Bawa. Bawa dia. Dua-duanya aja bawa nih. Kill, right. Lu naik motor, woi. Lu naik ke motor, yo. Buru naik ke motor, paham enggak lu? Enggak, di mobil aja nih orang. Itu mobil
mobil, 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 mobil. Di mobil, lu di mobil brengsek. Woi, suren, suren. Woi, mobil. Mobil kocak, mobil kocak. Naik, naik sini, sini gue tontonnya cepet sambil naik lo. Itu di mobil hitam, di mobil hitam. Cepet sini naik. Cepet Black Dick. Iya, iya, iya. Dasar ya. Go, 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 go. Cepet, cepet. Udah bawa aja kemana duluan, woi. Bawa ke 421. Eh, itu tuh 421 ke tandain ya. Ini bang, tempat kita. Ya 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 ya. Ya di sini ada teman ya nanti. Ya udah cari tempat aja. Cari tempat lain lah bodoh. Laut aja. Sini 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 sini. Nih kita, gua lagi nyari tempat sama Ki. Ntar. Yo Ivo. Let's go bro. Lu jangan panikan gitulah bro. This is duo of honor bro, jangan panik bro. Lu pernah ragu sama gua? Skill mah gua. Ah. You don't have to know. You don't have to know my name, goddamn. Eh jangan tabrak gua, bro. You good? Eh, yeah, I'm good, bro. I'm good, bro. Aduh, pantat gua lecet tak. Anjir, leher gua nyangkut anjing di celana. Sini aja nih. Di sini aja nih. Di kanan, kanan nih, kanan nih. Tubruk pakai mobil, tubruk pakai mobil. Tubruk, tubruk, tubruk gua. Mobil bagus kok. Udah sini aja nih. Turun lo, turun. Eh, turun lo. Ya 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 ya. Turun lo, mafia bulog. Cepat lo turun. Naik naik. Naik naik lo ke atas, naik ke atas sini lo, sini lo. Naik lo ke atas. Sini sini sini, naik naik naik. Cepetan naik. Naik lama banget sih lo. Jalan doang lama banget lo ya. Berani ya, sabar bang. Dah ya sabar sabar. Tapi gue cuma dua bang sabar. Senar hari dua. Di ujung, di ujung lo boy. Cepetan. Cepetan. Bapak kau tuh ya. Gimana bang? Ini bang. Ayo bro. Where are you from guys? Ayo. Lalu ngadep sini, ngadep sini boy. Woi ngadep sini lo, Pak. Nggak usah diajak ngobrol. Iya, iya, iya. Eh, kalian disuruh mafia apa gimana, ha? Buat menghajar kita. Buka masker dulu nggak sih? Buka masker, buka masker. Eh, lu denger nggak? Liberty mana ini? Lu denger nggak gue ngomong? Iya, Bang, iya, Bang, iya, Bang, iya, Bang, iya, Bang. Kalian disuruh mafia atau gimana ngajar kita? Hah? Ngomong, lu disuruh sempak. Ngomong malah batu nih orang ngomong ya, 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 sempak ngomong ditanya ya, ya, ya. Gua disuruh eh fokus interogasi dulu bro bro jangan berisik bro iya iya gua di bawah perintah mafia nah mafia nyuruh lu apa radio lu ngapain ngeradio satu eh jangan berisik. Mafia nyuruh kalian apa? Nah ini karena gue udah nggak punya pilihan lain ya udahlah. Ya udah. Gue jelasin ke kalian, Iya, jelasin. Ini gue di sini. Kemarin. Lu nggak usah maju-maju. Sabar kocak. Kemarin. Kocak. Cepat lu ngomong. Sabar, ngomong, sabar. Cepetan. Kemarin gua disuruh sama mafia untuk menusuk yang namanya Melody. Oke. Berani sama cewek lu. Bentar. Kita cuman gangster jalanan yang dibayar untuk melakukan hal-hal kotor. Okay. Ya, tapi kalian tahu kan urusan sama siapa kan? Awalnya enggak sih, bro. Gue cuma menerima perintah untuk menusuk yang namanya Melody. Setelah itu ya kita nggak tahu kita akan menusuk siapa. Selain itu? Ya gue cuma baru menerima perintah untuk menusuk Melody. Masa cuma nama gue doang yang disebutin? Teror doang. Mafia nyuruh lu neror doang gitu. Gue mau nanya bang, sama dia bang. Ya, ya, apa? Apa-apa. Coba lu tanya dah. Berarti lo orang yang disuruh sama mafia. Iya iya iya. Gitu. Lu dekatnya. Iya, ya, gua orang yang disuruh. Bukannya lo orang yang pertama kali diminta oleh pilar-pilar itu buat melakukan tindakan kotor. Melainkan kami juga pernah diminta oleh pilar-pilar tersebut. Dan kami ingin menanyakan, berapa bayaran lo? Dan apa aja yang diminta oleh mereka? Gue di sini cuma butuh informasi. Nah, lu jawab tuh. Udah di depan mata kita. Oke.
What? Oke oke, gue jelasin. Kalian dengerin kan? Cepat. Oke. Jadi sebenarnya gue dibayar sama mereka untuk menghabisi yang namanya Morgan, terus yang namanya Melody, terus yang namanya Jarwo, sama satu lagi temennya. Nah, gue lupa tuh namanya. Ya pokoknya teman kalian lah. Oke, pokoknya terus, itu. Terus. Nah, kita, wah, mereka disuruh ngabisin kita, guys. Kita diberi satu kepala. Satu kepala, yeah. Kita diberikan $100,000. Oke, mengerti? Clear? Kita dikira ikan tongkol apa kepala kita? $100,000 kecil banget. Iya, kecil harga kepala mereka, kepala. Anjir. Lu kira kepala ikan tongkol? Gak tahu, bro. Kami bisa ngejual kepala kalian lebih dari harga itu, bro. Iya. Sumpah. Jangan, bang. Dia kalau emang lebih dari harga kepala kita, beruntung mereka. Ini lebih murah jatuhnya. Jangan. Ah, terus apa lagi, mafia? Nyuruh apa lagi? Ya sementara sih mereka cuman nyuruh menghabisi kalian doang. Oh, aku mau nanya. Terus waktu pas kalian mau nusuk aku kan kalian ngomong kan, K.O. Kanur udah mati. Nah tuh, jelasin coba. Oke, jadi kalian belum tahu. Jadi teman kalian sebenarnya sudah dihabisi oleh ketua kami. Emang iya, bang? Iya, cah. Yaudah. Loh, ya, bang. Dia lagi pergi berlibur. Lu kira itu kalian dapat ya. Itu kalian dapat info asli apa palsu dari dia? Wah, nggak tahu. Gua cuman dikasih tahu seperti itu karena peluru di depan mata gua. Gua katakan saja, bro. Asal gua jangan ditembak nih. Nah, keberadaan mafia sekarang di mana tuh? Nah, itu. Kalian nggak tahu. Kalian cuma dikasih tugas doang gitu. Iya, kita cuman orang-orang jalanan, bro. Gini aja, berarti lu nggak tahu kan keberadaan mafia, di mana tempat mereka kalian ngobrol sama mafia itu? Nah itu, di mana? Mungkin ketemu di jalan. Oke. Coba mereka kasih Benar, mereka memberikan perintah pada kita di sebuah klub malam. Malam. Lokasinya di mana? Di sini soalnya banyak klub malam gitu loh, Pak. Iya, antara itulah. Gua kurang tahu pastinya. Lu anak Liberty atau bukan sih? Gua orang baru, bro. Gua orang luar yang kebetulan direkrut. Pantesan lu butuh. We're just newcomer, bro. Iya, gua bener-bener gak ada personal, bro. Hanya sebatas uang. Yep. Selagi yang gangster biasa. Serius lu? Jongos dia, bro. Serius lu? Iya. Cuman atasan kami yang punya masalah sama kalian. Kita cuma disuruh, bro. Ada lagi mau ngulik informasi gak? Enggak sih. Mau ulik apa lagi ya, Mbak? Mereka sebatas disuruh juga. Ini aja. Harus ngomong sama. Baik, kalian ingat kan? Iya. Salah satu anggota kalian nusuk homies kita. Habis itu aku mau nusuk satu orang ini gitu tuh. Gini deh, satu pertanyaan. Nih. Nama yang kalian tahu? Nama yang kalian sempat dengar pada sepertemuan ada enggak tuh disebut tuh? Nah, ada enggak tuh? Nah, itu. Mafia mereka nggak menyebutkan nama. Jujur loh. Iya. Daripada lu mati sia-sia di sini. Lagi aja, bro. Tapi apa yang lu ingat pada saat pertemuan itu? Mungkin dari segi bill atau apa gitu yang mereka lu ingat aja. Mereka bilang kami tidak bisa mempercayai kalian. Ya, berarti gitu, mereka emang murni suruhan nih. Iya, gua cuma dibayar, bro. Apakah gua terlihat seperti orang kaya? Nih ya, lu denger nih. Kalau lu mau tetap lanjutin tugas dari mafia, silahkan. Tapi kalian bakal tahu akibatnya, karena kalian berurusan dengan kami. Ini sebagai balasan kalian nusuk salah satu homies kita. Yo, tenang. Kita bakal nusuk kalian di sini. Yo, chill. Udah. Biar lebih puas. Gue ilangin bijinya satu, gue ilangin bijinya lagi.
Bye bye. Lu enggak butuh main-main gantungan kunci, wo. Oke. Okay. Gantungan biji kunci? Yep, menarik. Udah gila, Jaro. Denger enggak? Aneh. Gantungan biji. Ke depannya kita harus cari tahu, cuy, keberadaan mafia. Soalnya gua mau culik dia tuh. Buat nyari kan tahu kan? Pagani gua di mana. Ade lu enggak lu cari. Balik ke tempat ini dong. Lu di mobilku, mobil terbangku. Siapa, bro? Mobilku nyangkut anjing. Gres. Ya Grace masih gua cari, bro. Makanya gua bilang kita harus temui mereka. Gua pengen interogasi. Jadi kita kumpul dulu, Bang. Bensin habis, cok. Eh, udah isi aja dulu, bro. Mau isi bensin dulu. Eh, gua sama Morgan isi bensin dulu. Kalian kemana aja lah bebas. Nanti kita ketemu lagi di hotel. Oke. Kadang gua ganti warna mobil dulu. Bensin dulu ya kita, Bang. Gue butuh informasi keberadaan mobil Pagani gue kan? Ya nanti kita cari bareng. Pepeh kok kau bilang ya. Doang. Iya ntar kita cari bareng, Bang. Iya. Tolol, tolol lu ya. Lu gila ah. Lu bego apa gimana sih bawa motor dari tadi dah? Hampir, Bang. Bego lu tuh bawa motor. Ini gue dah bawa anjing. Gak bisa. Rusak nah. Kan motor baru gue nih, bro. Emang ada duit lu isi bensin? Udah yuk, naik. Bang, selangnya, Bang. Itol. Selangnya masih digantung. Lu gila. Lu gila, lu mau bunuh gua ya? Rumah gua cabut. Itu selangnya nempel di tangki, babi. Itu selangnya. Ya lu cepet, cepet enggak? Udah gua cepet bentar. Ayo sini, sini balik. Lu gila, lah bensinnya habis, bro. Belum gue isi. Gila lu tuh. Isi dulu tuh. Cepetan, bro. Sini gue yang isi dah. Gila lu tuh, gue liat lu ya. Gue lu isi dah. Lu isi. Sangat lu isi. Liatin. Tanya lu diem dulu, bro. Gue lagi isi bensin, bro. Ya. Kok enggak nambah sih? Habis kali di sini nih pomnya nih. Nah, coba sini. Di sini, Bang. Sini gua isiin coba. Awas turun dulu. Sini gua isiin. Habis, bro. Abar, gua isiin dulu. Dung 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 dung. Awas aja kalau motor gua rusak tuh. Udah ini. Bego lu tuh. Itu tangkinya anjing. Apa, cok? Itu tangki tuh masih nempel, bodoh. Ih, bodoh.